Oke, kembali lagi di Indo Biliar. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang membidik efek jarak jauh. Saat kita memukul bola yang jauh menggunakan efek, seringkali kita miss. Padahal kita sudah memukul pada titik masuk. Sekarang kita akan membahas apa penyebab kita miss saat memukul menggunakan efek. Kita akan memukul bola 1 menggunakan efek kiri. Ini adalah titik masuk bola 1. Jika kita memakai efek kiri, maka bola putih akan berbelok ke sebelah kanan dan menyebabkan miss. Itu namanya defleksi ya. Nah, mari kita lihat di dalam slow motion yang lebih lambat. Lihat pada saat bola putih mengenai bola 1. Bola putih berbelok ke sebelah kanan. Ini karena efek kiri membuat bola terdefleksi ke sebelah kanan. Ini adalah cara membidik efek jarak jauh. Di sini saya menggunakan efek kiri. Nah, ini adalah titik masuk bola 1. Saat kita menggunakan efek kiri, maka kita harus mengganti titik bidikan kita lebih ke sebelah kiri. Nah, jadi ini adalah titik bidikan baru kita ya. Saat menggunakan efek kiri, titik bidikan pada bola target kita lebihkan ke sebelah kiri. Sekarang, saya akan menggunakan efek kanan. Ini adalah titik masuk bola 1. Saat kita menggunakan efek kanan, maka kita harus merubah bidikan pada bola 1 menjadi lebih ke sebelah kanan. Ini adalah titik bidikan baru kita. Sekarang, saya akan menggunakan efek kiri. Ini adalah titik masuk bola 1. Saat menggunakan efek kiri, kita harus membidik bola 1 lebih ke sebelah kiri. Saat menggunakan efek kanan, kita harus melebihkan titik bidikan kita lebih ke sebelah kanan. Sekarang saya akan menggunakan efek kiri. Ini adalah titik masuk bola 9. Saat kita menggunakan efek kiri, maka kita harus mengganti bidikan pada bola 9 menjadi lebih ke sebelah kiri. Nah, ini adalah titik bidikan baru kita ya. Saat kita menggunakan efek kiri, kita harus merubah bidikan pada bola sasaran menjadi lebih ke sebelah kiri. Thank you.
Jika kalian suka video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Terima kasih.